Nomor satu, tahun kerimel bobo manen danuna menjangel tore sitio. Silakan pilih kalimat atau kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. Di sini ada gambar handuk namanya suwon. Nomor dua, tahun kerimel bobo manen danuna menjangel tore sitio. Silakan pilih kalimat atau kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. Di sini lagi apa? Mengoleskan salep berarti yongorel parego isem nida. Kalau panjang gorel botigo isemida sedang menempelkan plester. Yakel citgo isemida sedang merakit atau meracik obat. Wongderel kamgo isemida sedang membalut perban. Nomor tiga, tahun danua konge isnin gosen muat timika. Apa hal yang ada kaitan dengan kosakata berikut? Yongem candong inculgi, yaitu mesin ATM. Apa kaitannya? Si bunceng KTP, pame penjualan, gaheca. Gaheca apa? Pelaku, yaitu apa? Canek, cowe, yaitu cek, saldo. Berarti ada kaitannya kan? Nomor 4, tahun danui bisetan malen buat imika. Apa kata yang samanya dengan kosakata berikut? Segemel neda, membayar pajak. Apa? Pilida meminjam, juga memberi, pada menerima, yaitu nambu ada, nambu atau membayar. Nomor 5, tongjangel mandir yomnyon, si buncengi pilio hamida. Tongjangel mandir yomnyon, kalau ingin membuat buku tabungan, si buncengi pilio hamida membutuhkan KTP. Begukin tengyok cengina, el atorel kajigo kamyon doimida. Boleh pergi dengan membawa titik-titik atau KTP asing. Membawa apa? Paspor, yaitu yo. Bon. Nomor 6. Yoeng kaso yepen sajinul mani ciko si pente. Pergi piknik lalu ingin banyak foto memfoto yang cantik. Nende, tetapi kamera ga kojangi nasemida kameranya sudah ruh. Greso jadi cinggu ege titik-titik semida, jadi sudah titik-titik kepada teman, sudah apa? Minjam. Meminjam, yaitu pilih hero. Kalau sagiro berencana membeli matiro, berencana untuk menitipkan konegiro, berencana untuk mengirimkan, yaitu berencana untuk pinjam. Nomor 7, Jonan kagu we saya titik-titik isemida. Saya sedang titik-titik di perusahaan mebel. Wan mokel calaso jedan hanun irel hamida, yaitu bekerja yang mengukur dan memotong kayu. Sedang apa? Danigo bekerja atau pulang pergi ke perusahaan mebel. Kalau pilih go dengan meminjam unihago, dengan menginformasikan cincongago, dengan mendak. Nomor 8, cagop jange sonen di tempat kerja titik-titik cagopel ibgo irel ya hamida. Ya hamida harus il bekerja dengan memakai baju kerja titik. Greso, jadi cagop jange docak kamion. Kalau tiba di tempat kerja, kajang monjo cagop bokro kara ipsemida. Paling dulu yaitu ganti pakaian dengan pakaian ter. Yaitu apa? Pasti pandesi. Di tempat kerja pastinya harus bekerja dengan memakai baju kerja. Kalau kueng jangi sangat, cap jagi tiba. Nomor 9, ipio jinen musen tetimika, tanda gambar ini artinya apa? Tanda penting apa? Hati berbahaya, awas. Ya beli? Ini berarti yo jinen wi hong changso im. Di sini adalah tempat berbahaya.
Kalau nomor satu yoginan pisang depiso imida di sini adalah tempat perlindungan darurat. Nomor 10 posrel tanen gosen tempat yang naik bus odi imida di mana? Kangneng kosok terminal terminal. Kangneng terminal kosok. Kosok pose gitu ya. Yaitu bus ekspres terminal ekspres Kangneng Sengcakwon tiket Kangneng Seoul dari Kangneng ke Seoul Julpal Il tanggal berangkat Icon Sipkunyon Sibilwol Samil tanggal 13/11/2019 Yogem biayanya 15.000 Julpal Siga yaitu waktu berangkat jam 3.20 Cuasok nomor tempat duduk 28. Berarti tempat yang naik bus di mana? Ya di Kangneng, ya beli. Ya. Kangneng in Nida. Selanjutnya, tam anemune dan solmiro banyak gosen buat imika. Apa yang benar dengan penjelasan yang ada pada informasi berikut? Kukce manwa cukce festival kartun dunia atau kartun internasional. Kigan waktunya ikon sibunyon sibilwol sail buto sibilwol sibilil kaji dari tanggal 4 bulan 11 sampai tanggal 11 bulan 11 waktunya. Changsonya tempatnya Hanguk Manhwa Bakmulkwan Museum Kartun Korea. Cukje Kigan Tongan. Cukje Kigan Tongan. Selama masa festival Ochon Won yaitu 5.000 turun Samchon Nero Wan Ram hasil Sui Semida yaitu bisa ambil pertunjukan dengan 5.000 sampai turun ke 3.000. Nomor 1 Cukjenen Yol Hentonga Yolimida yaitu festival dibuka selama 10 hari. Benar? Salah. Satu minggu 7 hari kan? Tanggal 4 sampai tanggal 11. Nomor 2, Cukje Kigantongan ini pada selama waktu festival Icon Wonel Halin Pacemida menerima potongan 2.000 won. Benar? Benar, yang tadinya 5.000 ke 3.000. Berarti potongan harga 2.000. Nomor 12, Icon Sipal Nyondoi buka piol talgi sucul suculeke dean solmiongro manin gosen buat imika. Apa hal yang benar dengan penjelasan yang ada pada ekspor talgi ekspor stroberi yaitu buka piol oleh negaranya pada tahun 2018. Icon Sipanyon buka piol talgi suculek jumlah ekspor talgi yaitu oleh negara tahun 2018 dan di Mantalo yaitu satuannya Mantalo. Mantalo apa 10.000 dong. Hong Kong ke Hong Kong 1.734. Singapura 1.130. Thailand 590. Malaysia 355. Nomor 1. Hongkongnya kacang manis sucul hesemida yaitu sudah mengekspor paling banyak ke Hongkong. Benar? Benar. Berarti jawabannya nomor 1. Nomor 13 Kagurul Mandrayonyon kalau ingin membuat mebel Jail Monjo Won Mokol Jedan Ya Hamida paling dulu harus mengukur memotong kayu Yongdoe titik-titik Jong Hakhan ke Giro Jenen Gosi Jungyo Hamida. Penting hal yang mengukur dengan ukuran yang tepat titik-titik pada kegunaannya. Yang tepat dengan mat, iya kan? Mat ke dengan benar. Kalau Majaya harus benar. Mat Jiman benar, tetapi mat Nende benar jadi. Itu dengan benar yaitu make. Jadi penting hal yang
mengukur dengan ukuran, dengan memotong dengan ukuran yang tepat dengan benar pada kegunaannya. Nomor 14. Yojem wegukin wegukin riok ciwon sentoeso miong gisurel titik titik. Akhir-akhir ini sedang titik-titik atau titik-titik gisul. Teknik nyalon di pusat penempatan tenaga, di pusat bantuan tenaga kerja asing. Yol simi kong gueso, koyangnya doraga, miyong sirel yol yogo hamida. Yaitu berencana untuk membuka salon pada saat pulang ke kampung halaman dengan belajar dengan rajin. Yaitu apa? Sedang belajar. Akhir-akhir ini sedang belajar teknik nyalon di pusat bantuan tenaga kerja asing. Kalau baku goi semida sedang menukar, baku nen pion imida yaitu nyaman yang menukar, beu nen pion imida nyaman dengan belajar yaitu beu go isem imida. Nomor 15. Kaum salimyonge almajun awerel gore sipsio. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. Kenro gicun bobe conghan dero ilil pionggun igosel kicea hamida. Harus mencatat hal ini rata-rata satu hari seperti yang ditentukan pada hukum standar tenaga kerja. Hajiman tetapi nong op cusan op oop dengi kiongenen. Tetapi pada masalah diantaranya nong op pertanian, cusan op peternakan, oop fisik, igosi kicere sangriok hal sudo isemida, yaitu bisa juga menghapus atau menghilangkan catatan ini. Yaitu apa? Hah? Ingem upah, suksik cekong penyediaan fasilitas, keyakinan masa kontrak, itu apa? Kenmu sigan itu jam kerja. Jadi kalau fishing tidak bisa dicatat kan, yaitu kerjanya harian pakainya. Nomor 16. Kaum salmyonge almajen owerel gorisipsio. Pilihlah kata yang benar pada penjelasan berikut. Jepumel sengsan hanen desine subak op kwanggo op kemyung op dem juru pionirel jekong hanen objung imida. Sektor yang menyediakan yaitu pemberian kemudahan biasanya diantaranya kemyung op sektor keuangan, kwanggo op sektor iklan, subak op sektor perhotelan sebagai ganti yang memproduksi barang. Itu apa? Sektor apa nih? Sektor jasa, yaitu sepi se. Masa nong op pertanian, anak perhotelan, anak sektor keuangan, anak iklan. Kalau OOP fishing, JCOP industri. Jadi sektor yang menyediakan dengan memberikan kemudahan biasanya diantaranya keuangan, sektor keuangan, sektor iklan, sektor perhotelan sebagai ganti yang memproduksi barang yaitu SEPISEOP. Layanan sektor layanan jasa. 17. Koyang kalte omonike dari Ryogo hangguk wajang kumel sasemida. Sudah membeli wajang kum kosmetik Korea. Ryogo rencananya untuk diberikan kepada ibu ketika pulang ke kampung halaman.
Omoni keso aju joa hasil kotkat semida. Omoni keso, keso itu partikel subjek bentuk hormat. Ibu kotkat semida sepertinya sangat senang atau sangat menyukai. Yaitu apa? Sonmul, yaitu hadiah. Kalau conde undangan. Nomor 18, tam karel ikomo sedian kelinci gore sipsio. Pilihlah cerita yang ada pada apa dengan membaca cerita berikut. Suksonen penginapan yohengel mokcokina sanghwange manen gosro jong hea hamida. Penginapan harus ditentukan gosro ke tempat manen yang benar pada sanghwang situasi atau tujuan pik. Pionhan gosel won hamyon hoteli jo semida. Baiknya hotel kalau won hamyon, kalau ingin tempat yang nyaman. Jadi kalau yang kalau ingin tempat yang nyaman, baiknya atau bagusnya ho. Hamke kanen sarami mandamyon. Kalau banyak orang yang pergi bersama, yorom yongi hamke iyong halsu isnen kondorel jucon hago sipsemida. Ingin menyarankan kondok yang bisa digunakan bersama berbagai orang. Kalau banyak orang yang pergi bersama. Gerigo kemudian yoyang hanen gosi saran beli. Orang-orang tempat yang piknik otoke sananji algosip pemion. Kalau ingin tahu hidup dengan bagaimana, min bakal iyonge bosip seo. Cobalah gunakan min bak. Min bak itu kayak villa. Berarti cerita yang ada pada apa ini? Soksoi wici, alamatnya penginapan, yaitu soksoi jomiu. Jenisnya penginapan. Kalau suksoi panggyong lingkungannya penginapan. Kalau suksoi kabyok yaitu harganya penginapan. Jadi ini jenisnya penginapan, ada kondo, ada minbak, ada hotel ya bet. Nomor 19. Tamkerel ikon yang kuat katen gosel goresip yo. Pilihlah hal yang sama dengan penjelasan dengan membaca cerita berikut. Hangugenen di Korea orang apeso cikoya hal hemdong deli isemida. Ada tindakan-tindakan ya hal yang harus cikyo diperhatikan di depan orang dewasa. Babel mokel tenen ketika makan nasi orni monjo siksarel sijak hal tekaji kidoria amida. Ketika makan nasi harus menunggu sampai ketika orni orang dewasa mulai makan lebih dulu. Gerigo kemudian orni siksarel mancil tekaji carie anja isnen gosi josemida. Kemudian baiknya yaitu hal berada duduk di tempat duduk sampai ketika orang dewasa selesai makan. Dikenang ului, dikenang aren, dikenang ului, dikenang ului, mangane, uisnya dikenang ului. Orang ke surul padel tenen, ketika menerima minuman keras pada orang dewasa, dari orang dewasa, tusonel sayong eso pad semida, maka menerimanya dengan menggunakan dua tangan. Gerigo kogerel yokro doligo masyoya hamida. Kemudian masyoya hamida harus minum go dengan doli memutar ke samping koge bahunya. Putar ke samping bila yang sama. Nomor 1, oroni olgurel bomyonso surel masoya hamida. Harus minum minuman keras sambil melihat wajahnya orang dewasa, benar? Salah. Nomor 2, oroni siksarel sijakan gue babel mok semida. Makan nasi setelah orang dewasa mulai makan, benar? Nah. Nomor 20, taome
Tahun terel iko nyopa katen gosul goro sipsio. Pilihlah hal yang sama dengan penjelasan dengan membaca cerita berikut. Kamu kesonen di Korea hemada oreni dora kasih nale jesarel cine mida. Di Korea melewatkan waktu jesa yaitu atau melakukan upacara penghormatan pada hari meninggalnya orang dewasa setiap tahun. Kajok deli keluarga-keluarga moyo dora kasih bunel sehingga kamianco jesarel encikel mande mida. Membuat makanan penghormatan leluhur sambil membayangkan bun orang yang meninggal dengan keluarga-keluarga berkumpul. Botong biasanya con namun kuain sengson dengel olimida biasanya meletakkan di atas diantaranya ikan, daging, namun rempah-rempah dan martabak. Contoh sebagai martabak. Kwangkoenen pada masa lalu, manen omsikel olios jiman sudah meletakkan makanan yang banyak. Tetapi cuekenen pada saat ini kwagoboda julios semuda sudah berkurang daripada masa lalu. Myeongjoledo pada hari besar juga jesarel cinende yaitu melakukan upacara penghormatan leluhur. Tetapi igosen ini carerago buremida disebut atau dipanggilnya cakaye. Kalau jesa upacara penghormatan leluhur yaitu yang dilakukan pada hari meninggalnya orang itu. Tetapi kalau carye yaitu upacara penghormatan leluhur yang dilakukan setiap hari besar. Jadi apa namanya wong ngembang ning bengi sore Jumat karo wong ngembang ning hari raya. Nomor 1, Myeongjolenen jesarel cineji ansemida. Pada hari besar tidak melakukan upacara penghormatan leluhur, benar? Salah. Nomor 2, jesa nendora kasih naleman cine mida. Jesa upacara penghormatan leluhur dilakukan hanya pada hari yang meninggal. Benar? Benar. Berarti jawabannya nomor 2. Mungkin soalnya singana listrik itu tidak soal gampang. Tak soal singana lagi mungkin ya.